Assalamualaikum, murid-murid. Hari ini kita akan sambung dengan bahagian kedua, iaitu menukar peratus kepada nombor bercampur. Jadi, tonton video sampai habis, okey? Pada akhir pembelajaran, murid-murid seharusnya boleh menukar peratus kepada nombor bercampur dengan betul. Tukarkan peratus di bawah kepada nombor bercampur. 120%. Mari kita lihat kaedah pertama. Kaedah pertama ni, kita tukarkan peratus dalam pecahan perseratus, iaitu 120/100. Lihat pada pengangka dan penyebut. Kedua-duanya ada sifar, maka kamu boleh potong sifar seperti ini. Jadi, yang tinggal adalah 12/10. 12 dan 10 adalah nombor genap, maka kamu boleh kecilkan pecahan ini dengan sifir 2. Jadi, kamu akan dapat 6/5. 6/5 adalah pecahan tak wajar. Jadi, kamu boleh tukar kepada nombor bercampur dengan membuat operasi bahagi seperti yang ditunjukkan. Apabila kamu bahagikan 6 dan 5, kamu dapat jawapan 1/5. Sekarang, cikgu akan tunjukkan kaedah kedua. Kaedah kedua ini lebih kurang sama dengan kaedah pertama. Langkah pertama, kamu tulis dalam pecahan perseratus seperti ini. Bezanya, pada langkah pertama ini, kita akan terus bahagikan kerana 120/100 adalah pecahan tak wajar. Jadi, kita boleh terus tukar kepada nombor bercampur. Iaitu, kamu dapat 120/100. Selepas ini, kita akan abaikan langkah pertama. Okey, 1 tu kamu hanya perlu salin. Manakala 20% itu tukarkan kepada pecahan perseratus. Kita akan terus buat ini dalam soalan kedua dan seterusnya. Sekarang lihat pada 20 dan 100. Kedua-dua nombor ini ada sifar, maka kamu boleh potong sifar seperti ini. Yang tinggal adalah 1/2/10. 2 dan 10 adalah nombor genap. Kamu boleh kecilkan dengan bahagi sifir 2. Jadi, kamu dapat jawapan akhir 1/5. Sekarang, mari kita lihat kaedah yang ketiga. Kaedah ketiga ini, kamu akan pecahkan nombor 120% kepada 100% dan 20%. Sekarang, nombor-nombor peratus ini kamu boleh tulis dalam pecahan perseratus. 100% bersamaan 100/100. Manakala 20% bersamaan 20/100. Lihat pada pecahan yang pertama. 100/100 bersamaan dengan 1. 20 dan 100 ada sifar. Maksudnya kamu boleh potong sifar seperti ini. Jadi yang tinggal sekarang adalah 1/2/10. Kecilkan 2/10 dengan sifir 2. Maka kamu dapat jawapan akhir adalah 1/5. Tukarkan peratus di bawah kepada nombor bercampur. 230%. Mari lihat kaedah pertama. Kaedah pertama ini, kamu perlu tulis dalam pecahan perseratus. Jadi, 230/100. Ada sifar atas, ada sifar bawah, kamu boleh potong seperti ini. Jadi, pecahan yang tinggal hanyalah 23/10. 23/10 tidak boleh dikecilkan lagi. Namun, ia adalah pecahan tak wajar. Maka, kamu kena bahagikan seperti yang ditunjukkan. Jadi, kamu dapat jawapan 2/3/10. Jadi, jawapan akhir kita 2/3/10. Mari lihat kaedah kedua. Kaedah kedua ni, kamu salin sahaja 2. Nilai ratus tu kamu salin sebagai nombor bulat. Manakala 30% kamu tukar kepada pecahan perseratus, iaitu 30/100. 30 dan 100 mempunyai sifar, maka kamu boleh potong sifar itu.
Jadi jawapan yang tinggal adalah 2, 3/10. Ingat ya murid-murid, 3/10 adalah jawapan termudah. Jadi ini adalah jawapan akhir kamu. Mari lihat kaedah ketiga. Kaedah ketiga, kita akan pecahkan nombor ini menjadi 200% tambah 30%. Kemudian kita tulis dalam pecahan perseratus, iaitu 200 per 100 tambah 30 per 100. 100 darab berapa dapat 200? Ya, 2. Potong sifar pada 30 dan 100 seperti ini. Jadi yang tinggal 2 per 1 bersamaan 2 tambah 3 per 10. Gabungkan kedua-dua nombor ini, jadi jawapan kita adalah 2, 3 per 10. Tukarkan peratus ke bawah kepada nombor bercampur, 350%. Mari lihat kaedah pertama. Tulis dalam pecahan perseratus, iaitu 350 per 100. Langkah kedua, potong sifar seperti yang ditunjukkan. Jadi yang tinggal hanyalah 35 per 10. Lihat pada kedua-dua pengangka dan penyebut. Apabila digit sifar mereka mempunyai 5 dan sifar, maka kamu boleh kecilkan pecahan ini dengan sifar 5. Jadi jawapan kamu adalah 7 per 2. Ingatnya murid-murid, 7 per 2 adalah pecahan tak wajar. Kita perlu tukarkan kepada nombor bercampur. Caranya dengan membuat operasi bahagi seperti yang ditunjukkan. Jadi kita dapat jawapan dalam nombor bercampur, iaitu 3, 1 per 2. Sekarang kita akan lihat kaedah kedua. Nilai ratus 3 itu kamu salin. Jadikan sebagai nombor bulat. Manakala 50% tukar kepada pecahan perseratus, iaitu 50 per 100. Langkah kedua, potong sifar seperti yang ditunjukkan. Jadi nombor yang tinggal hanyalah 3, 5 per 10. 5 per 10 boleh dikecilkan dengan sifar 5. Jadi kamu dapat 3, 1 per 2. Sekarang kita akan lihat kaedah ketiga. Pecahkan 350% menjadi 300% tambah 50%. Tukarkan peratus ini kepada pecahan perseratus, iaitu 300 per 100 tambah 50 per 100. 100 darab berapa 300? Ya, 3. Potong sifar pada 50 dan 100. Jadi jawapan kamu 3 tambah 5 per 10. Ingat murid-murid, 5 per 10 boleh dikecilkan menggunakan sifar 5. Jadi, jawapan akhir adalah 3, 1 per 2. Tukarkan peratus di bawah kepada nombor bercampur, 173%. Mari kita lihat kaedah pertama, iaitu menulis dalam pecahan perseratus, 173 per 100. 173 tiada sifar, bermaksud kita tidak boleh potong sifar seperti kaedah sebelum ini. Apa yang kita boleh buat? Kita perlu tukarkan 173 per 100 kepada nombor bercampur. Ini kerana 173 per 100 adalah pecahan tak wajar. Jadi bahagikan kedua-dua nombor ini, kamu dapat 173 per 100. Jadi itu adalah jawapan akhir kerana 73 per 100 sudah dalam bentuk termudah. Kita tak boleh kecilkan lagi pecahan itu. Mari kita lihat kaedah kedua. 1 itu kamu salin jadi nombor bulat. Manakala 73% tukar kepada pecahan per 100, iaitu 73 per 100. Maka terus kita dapat itu sebagai jawapannya. Mari lihat kaedah ketiga. Pecahkan 173% menjadi 100% tambah 73%. 100% dalam pecahan per 100 ialah 100 per 100 tambah 73 per 100. 100 per 100 bersamaan dengan 1. Jadi jawapan kita adalah 1 tambah 73 per 100. Gabungkan kedua-dua nombor ini, maka jawapan kita 1, 73 per 100. Ha murid-murid, macam mana dengan video hari ini? Cikgu harap kamu boleh faham. Jangan lupa untuk tekan link di description di bawah ni untuk menjawab soalan.
Sebelum cikgu undur diri, jangan lupa untuk subscribe, like, share ataupun komen supaya cikgu boleh upload video dengan lebih banyak lagi selepas ini. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye.